Ketemu lagi di channel Warwari. Jadi kalau ini kita mau menggambar, ini adalah paper squishy-nya. Lihat di sini, paper squishy. Di sini aku udah ambil 4. Ini bikin nanas aku tuh yang es krim tuh. Ya. Jadi menurut kalian gimana? Kalian boleh bikin sendiri di rumah. Jadi kita akan siapin alat tulisnya buat menggambar pohon sakura nih. Nah nih, kalian mau kan? Nah, ini dia alatnya. Bisa sama semua aja nih. Aku, yaudah kita skip dulu ya. Halo, nih. Langsung. Ini piano aku. Oke. Ini ada jarin dari sini. Kita mau bikin gambar pohon sakura kakak. Lihat-lihat dulu di YouTube. Kalau boleh sih.